Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ni aku nak buat satu unboxing dan juga hands-on review berkenaan dengan sebuah peranti yang aku boleh katakan antara yang aku terima banyak juga request daripada korang semua. Iaitu kat depan ni kita ada sebuah peranti daripada Samsung, iaitu Samsung A51. Jadi kalau korang tahu peranti ni best ke tak best ke, macam mana rupa dia, tak apa melenggang pasal lagi, let's check it out. So first thing first, shout out to Samsung Malaysia sebab apa sudi memberikan channel Izami Gadget satu review unit untuk kita gode-gode dan ramas-ramas. Jadi Samsung A51 ni hadir dengan dua varian kat pasaran Malaysia based on yang aku punya study, iaitu yang pertama 6GB dengan 128GB storage, yang kedua adalah 8GB dengan 128GB storage, di mana varian yang rendah itu dijual dengan tandaharga 1299, manakala varian yang lebih tinggi dijual dengan tandaharga 1399. Beza lebih kurang 100 je guys. Jadi nak tahu padu tak padu, sebelum tu jom kita tengok apa ada dalam kotak dulu. Jom. Jadi macam ni lah. Ini adalah kotak dia. Depan ada Samsung, ada dia punya ilustrasi gambar-gambar peranti tersebut. A51 yang kat depan ni adalah warna macam kebiru-biruan. Bagi sisi ada dia punya e-warranty, Southeast Asia ni dah unsealed lah. Alright. Tak ada apa-apa lah, dekat tepi ni ada Samsung A51. Dekat bahagian bawah, okay, dekat sini ada sedikit sebanyak dia punya spek lah. So dekat sini dia punya model adalah SM A515F/DSN. So itu adalah kod nama untuk Samsung A51 ni. Yang ini adalah berwarna Prism Crush Blue. Oh, nama sekarang dahsyat-dahsyat guys. Dan dia punya spek adalah 128GB. Dia tak bagitahu RAM ke apa, tapi dia hanya bagitahu storage sahaja. So jom kita tengok apa dia dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So dalam kotak bila kita buka je, benda pertama nampak telefon. Kita angkut keluar dulu. Macam mana nak keluar ni? Oh ni ada. Right. So dekat bawah terdapat beberapa item lah. Okay. Selalu ada dua, kali ni macam ada tiga item. Yang pertama adalah dia punya kabel type A kepada type C. Nampak tak? Alright. Type A kepada type C. Seterusnya ada earphone guys. Dan earphone ni adalah jenis 3.5mm headphone jack. So adakah ini bermaksud telefon ini masih lagi mengekalkan bincu audio? Nanti kita tengok sama-sama. Seterusnya adalah dia punya adapter pengajasan. Alright, susah nak keluar. Okay. So Samsung macam biasa macam ni. Dia boleh tarik jadi tiga kaki macam ni. Okay. So yang ini adalah berkapasiti 9W 1.67M lebih kurang 15W guys. So charging brick ni support untuk 15W pengecasan pantas. Okay, so takkan itu je kan? Macam biasa, Samsung dia ada kotak tersorok lah, selalu melekat kat atas ni. Jadi kalau korang yang beli produk dari Samsung, korang kena make sure korang check dekat penutup atas ni, dia selalunya terlekat dekat atas ni eh. So jom kita keluarkan. Okay. So dekat bawah ni macam biasa lah kot, aku rasa item dia. Alright. Okay. So nampaknya SIM card ejector tu macam going missing kat sini. Sepatutnya ada SIM card ejector tu tapi tak ada. Ada stiker, email, produk sheets ataupun dia punya quick start guide. Lepas tu ada dia punya casing guys. Jadi daripada casing ni korang boleh bayang lah rupa dia macam mana. Dia macam light smoke lah. Ringan je dia punya kegelapan tu. Jadi full cover silikon. Okay, so itu benda ada dalam kotak, kita letak tepi dulu. Jadi kita ke main event. Ini adalah peranti tersebut. Okay, sebelum kita peel off plastik ni, kita tengok dulu apa yang ada kat plastik ni. Samsung Galaxy A51. So dia dalam keluarga Galaxy juga. Infinity O display, quad camera, on screen fingerprint. Okay, belakang tak ada apa-apa lah. Alright, so jom kita peel off. Bismillahirrahmanirrahim. Ketatnya. Tu boleh slide keluar. Slide keluar lah, lagi senang. Okay. Alright. So guys, inilah dia Samsung Galaxy A51 dengan warna Prism Crush Blue tadi. Alright, nice. Okay. Kalau korang nampak dari texture sikit eh, kena ni lah, kena fokus kat sini. Ni dekat atas ni pun ada tau, kena je nampak ke bawah lah. Alright, ada setup kamera. Okay, so jom kita boot up telefon ni dan nanti kita go through demi design dan spek lebih kurang. So, stay tune. Jadi, phone pun dah boot up. Macam biasa, bila kita on off kita punya phone, kita akan melalui proses security. Jadi, macam kita nampak tadi, peranti ini mempunyai in-display fingerprint. Jadi macam biasa dia juga ada face unlock. Jadi jom kita cuba kedua-dua security tersebut. First thing first, kita cuba punya in-display fingerprint. Kalau korang nampak bawah ni. 1, 2, 3. Alright. 1, 2, 3.
So far in-display fingerprint dia adalah okay. Dan based on bacaan aku, dia menggunakan optical punya in-display fingerprint lah. Now jom kita cuba dia punya face unlock. 1, 2, 3. Alright, unlock. 1, 2, 3. Unlock. So far kedua-dua security ada pada A51 ni memang cun lah. In-display fingerprint dia pun tak fail, memang mantap. Face unlock dia pun memang laju. So itu untuk dia security. Jadi macam korang nampak, ini adalah tetapan daripada Samsung terkini, iaitu dipanggil Samsung UI 2.0 tak silap aku. Jadi aku percaya ini juga berasaskan Android 10. Jom kita cuba check. Yes, Android 10 berasaskan Samsung One UI version 2.0 guys. Okay. So macam biasa bila Android 10 dia ada dark mode. Nampak dark mode. Dia pun ada gesture juga eh. Alright, ni gesture. So macam biasalah, ini adalah Samsung UI 2.0 berasaskan Android 10. So jom kita go to dia punya design dan kita cuba tengok macam mana rupa dia daripada pandangan dekat. So jom. Jadi ini adalah paparan hadapan Samsung Galaxy A51. Dia menggunakan paparan bersaiz 6.5 inci Full HD Plus AMOLED. Dan ini adalah jenis skrin yang dipanggil oleh Samsung sebagai Infinity O. Senang cerita punch hole punya display lah, ataupun dot display. Dia ada satu kamera kat atas ni, lubang. So dekat depan tak ada apa-apa. Dan yang paling penting dia menggunakan flat screen. Aku memang peminat flat screen guys. So dekat atas ni macam biasa ada earpiece, bawah ada sikit bezel. Memang bezel sangat minimum untuk sebuah peranti mid-range tau. Sebab apa, macam korang tengok pada Redmi Note 9, Realme 6 kan, semuanya masih mempunyai dagu yang agak tebal dekat bawah guys. So itu untuk paparan hadapan. Macam biasa Samsung memang terkenal dengan AMOLED screen. So kita cuba tengok dia punya maximum brightness dia. So ini adalah maximum brightness lah. Memang vibrant Samsung punya AMOLED. So itu untuk paparan. Jom kita pusing belakang pula. Sam. So dekat bahagian belakang terdapatnya setup quad camera flash. Kat sini ada Samsung tau. Dan kalau korang boleh nampak macam aku cakap tadi, dia ada macam design sikit tau. Dia macam prism lah. Sebab itu nama dia prism kan. Jadi silang lah kalau korang boleh nampak. Cuba tengok dekat-dekat sikit. Okay, kat sini lah eh. Nampak? Ni ada. Kat atas ni pun ada, kat atas ni pun ada satu. Nampak tak? Dia ada macam design sikit lah. Design language tu ada. Alright, tu untuk design belakang dia lah. So beralih kepada sisi sini, kalau korang nampak dia ada volume rocker up and down, on off button. Sebelah sini pula terdapatnya SIM card tray saja. Dan aku tak ada SIM digital tools dia, jadi aku tak boleh nak buka. Tapi aku percaya dia boleh support untuk 2 SIM. Dan juga dia ada expandable memory based on dekat internet lah. Dekat bahagian atas tidak terdapat apa-apa, hanyalah terdapatnya microphone. Dekat bahagian bawah pula terdapatnya first speaker grade, microphone, port type C dan juga Bichu audio 3.5mm headphone jack guys. Yes, mid-range phone masih lagi banyak mengekalkan lubang ini. So thumbs up untuk tu. So itu pasal dia punya rupa lah. Now kita go to sedikit sebanyak pasal punya spek-spek yang penting. Jadi Samsung Galaxy A51 ni dia hadir dengan chip pemprosesan Samsung sendiri, iaitu Exynos 9611, iaitu sejenis chip pemprosesan SoC berterasakan octa-core jenis 10 nanometer. Dari segi tetapan RAM tadi aku cakap untuk pasaran Malaysia dia ada 2 jenis, 6GB RAM ataupun 8GB RAM. Tapi dari segi storage nampaknya macam ada satu tetapan saja, iaitu 128GB storage. Dia menggunakan skrin macam aku cakap tadi 6.5 inci AMOLED Full HD Plus dengan Infinity O punya display. Dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri berkapasiti 4000mAh guys, dengan pengecasan pantas 15W sahaja. Dan so far macam kebanyakan peranti-peranti mid-range, dia juga tidak hadir dengan pengecasan di wayar. So tak ada masalah untuk itu. Dari segi kamera kat belakang ni, macam korang nampak dia ada setup 4 kamera, di mana kamera utama dia adalah berkapasiti 48MP main camera. Kamera kedua adalah 12MP ultra wide angle. Kamera ketiga adalah 5MP makro. Dan kamera terakhir adalah 5MP depth sensor. Dan setakat ini rakaman video kamera belakang boleh support sehingga 4K 30fps. Manakala kamera hadapan ni adalah berkapasiti 32MP. Dan kamera hadapan ni juga support untuk ultra wide angle punya selfie. Nanti kita akan tengok. Lain-lain tak ada apa-apa lah. Dan aku percaya audio dia mestilah mono speaker. Sebab apa, kebanyakan peranti mid-range masih lagi menggunakan mono speaker. So now jom kita test dia punya kamera. Okay, first thing first, kita cuba tengok 48MP punya sensor. Okay, ni adalah 48MP eh. Alright. Okay, lepas tu kita ambil sensor biasa. 1, 2, 3. Kemudian kita test ultra wide angle.
Kita test pula dia punya 2 kali zoom tak silap aku. Ini adalah 2 kali zoom. Kita tengok dia punya hybrid zoom ada berapa kali. Okay, hybrid zoom ni so far ada 8 kali guys. So ini adalah macro shot dia. So far macro shot dia macam tak ada autofocus tau. Macam perhati lain kalau kita tengok, kita tekan dekat skrin, dia tidak akan fokus pada benda makro tu lah. Nampaknya macam ni korang kena berada pada jarak yang cukup sesuai baru dia akan capture macam makro punya shot lah. Okay, tak apa, kita cuba. Sekarang kita cuba dia punya selfie pula. Okay, ni adalah selfie camera dengan beautify mode. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita offkan beautiful mode dia. 1, 2, 3. Lepas tu dia ada ultrawide angle punya sensor juga. Kita cuba tengok. Sebenarnya dia bukan ultrawide angle punya sensor lah, tapi dia macam crop out image tu jadi macam lebar sikit lah. Taklah selebar macam peranti yang memang ada 2 kamera hadapan, tetapi cukup lebar lah. So itu untuk dia punya ultrawide angle punya selfie. Now kita cuba portrait selfie. Dipanggil live focus dekat Samsung. Okay, 1, 2, 3. So macam itulah hasil gambar-gambar dia. So far gambar daripada Samsung macam kita harapkan lah, macam kita kenali. Dia punya gambar memang vibrant, memang warmer lah. Samsung punya gambar memang macam tu. Tapi so far aku tengok semuanya cantik. Selfie dia pun okay. Dan aku memang penggemar untuk selfie punya ultrawide lah. Walaupun bukan real ultrawide, tapi sekurang-kurangnya lebar daripada biasa itu adalah cukup bagus. Lain-lain tak ada apa-apa lah, korang boleh tengok sample yang aku letak tadi. Okay, makro dia pun okey. Cuma makro tadi macam aku cakap tadi, dia tak ada macam autofocus lah. Ataupun aku tak tahu setting aku salah ke apa. Nanti kita akan godek lagi. Untuk hybrid zoom dia ada 8 kali sahaja. Untuk yang lain-lain nampak macam okey lah. So far gambar nampak vibrant, cantik lah. Gambar daripada Samsung memang korang boleh harapkan lah. Ini adalah sebuah peranti mid-range. Tetapi macam aku cakap daripada video-video lepas, sekarang semua peranti aku boleh katakan kamera lebih kurang sama. Semua cantik-cantik. Susah nak jumpa peranti yang murah ke mahal yang kamera dia tak cantik. So itu untuk kamera. Now jom kita test dia punya audio. Okay, kita maksimumkan volume eh. So far dari segi speaker dia, yes dia adalah mono speaker, tetapi dia punya bass tu aku dengar macam quite bassy lah, memang bass lah. Dia tak berapa kuat lah. Nah, itu jujur cakap dia memang tak berapa kuat, tetapi cukup kuat untuk kalau korang nak layan media, nak layan YouTube, memang cukup kuat. Dia punya bunyi ada punchy, bassy tu ada. Dan macam aku cakap tadi, dia masih lagi mengekalkan bicu audio bawah ni. Jadi untuk korang yang jenis mungkin tak layan sangat mono speaker, korang boleh sumbat headphone kat tinggi korang, cocok saja bawah ni, tak payah pakai adapter-adapter. Malah tadi dalam kotak pun dia ada bagi earphone free guys. Zaman sekarang mana kau nak jumpa manufacturer telefon yang bagi earphone lagi. So Samsung A51 ni masih lagi memberikan earphone. So itu untuk dia punya speaker. Lain-lain tak ada apa-apa lah. So far aku agak impressed. Dan surprising dia, bagi aku dia punya phone ni agak nipis tau. Dan nice in hand lah. Aku rasa untuk tahun 2020 ni, mungkin kita dah banyak sangat jumpa telefon-telefon besar. Bagi pendapat aku, size yang paling sedap dekat tangan adalah sekitar 6.4 ke 6.6 lah. Itu maksimum. Bila dia melangkaui daripada size tu, dia dah mula jadi phablet lah, dah besar. Dan macam ini adalah nice in hand. So guys, macam mana guys? Adakah peranti Samsung Galaxy A51 ni adalah sebuah mid-ranger yang patut kita perolehi ataupun patut kita miliki untuk tahun 2020? Pada pendapat aku, yes. Untuk sebuah peranti yang berharga sekitar RM1,300 ke bawah, ia adalah sebuah peranti yang hadir dengan penawaran yang agak bagus daripada Samsung. Dan macam kita tahu daripada peranti-peranti yang lepas, tak kisah flagship dia ke apa, Samsung UI yang terbaru ni memang sangat-sangat mesra pengguna lah. Aku memang sangat-sangat suka. Dia dah beralih daripada TouchWiz dia yang lama. Kamera pun okey, dia ada 48MP. Dia punya selfie pun 32MP. Dia ada ultrawide, depth sensor, makro semua cukup lah. Bateri pun 4000mAh, apa lagi kita nak. Dan yang paling penting adalah design dia, memang aku nampak memang design dia kemas dan 2020 sangat lah. Dengan kamera atas ni kan. Kalau anda kata korang tengok daripada jauh, mungkin korang tersilap pandang dengan S20 tau.
Kan S20 Plus pun macam ni lebih kurang kan. Cuma warna dia lah. Tapi S20 ada kan warna macam ni, warna cloud blue tak silap aku kan. Ha, memang nice, in hand memang nice lah. So guys, sampai sini saja video unboxing dan juga first hands on review berkaitan dengan Samsung Galaxy A51 ni. Nanti kita cuba tengok lah apa test kita boleh buat. Nanti aku akan bagi in-depth punya review. Tengok boleh pergi tak boleh pergi. So sampai bertemu lagi di video kedatang. Macam biasa guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada channel Izami Gadget. Sampai bertemu lagi video kedatang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.